Sejak 4 Maret 2021, Nopi Tenope Rusout menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kabupaten Nganjuk. Berbagai terobosan ia lakukan, salah satunya bekerjasama dengan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Ubaidah, Kertosono Nganjuk, Jawa Timur, menggelar jamaah sai atau jaksa mucal bab hukum datang santri milenial. Dalam program itu, setiap bulan staf Kajari memberi penyuluhan hukum bagi para calon juru dakwah LDI di Ponpes Al-Ubaidah. Pada Februari ini, ia diamanatkan menduduki jabatan yang lebih tinggi di Kejaksaan Tinggi Jambi. Pengasuh Ponpes Al-Ubaidah Habib Ubaidillah Al-Hasani mengadakan perpisahan kecil untuk Nopi pada Kamis malam 2 Februari 2023. Berikut kesan-pesan Habib Ubaidillah dan Kajari Nopi Tenope Rusout. Tidak perlu diragukan lagi, karena namanya sudah sehati. Yang jelas, program dari pemerintah secara umum atau program dari kejaksaan masuk ke pondok berikan penjelasan tentang hukum, ini adalah menjadi jawaban dari pertanyaan saya secara pribadi maupun secara institusi selama ini, dan tentunya bisa menjawab apa itu yang sudah menjadi tuntutan di era sekarang ini dan kebutuhan, baik kebutuhan Ponpes Al-Ubaidah sendiri maupun kebutuhan secara keseluruhan bangsa Indonesia ini. Artinya memahami tentang hukum, sadar hukum, dan selanjutnya tahu hukum, sadar hukum, dan bisa mengembangkan bahwa bangsa Indonesia ini harus betul-betul sadar tentang hukum, taat dengan hukum. Taat yang terakhir adalah taat dengan hukum. Tahu hukum, sadar sebenarnya kalau ini salah, ini pasti ada resikonya. Tapi kalau tidak ada ketaatan untuk melaksanakan hukum itu yang ada nilainya. Dan itulah yang nantinya insya Allah akan kami tanamkan untuk kepala dalam balai-balai kota hidayah ini, tentunya semua ilmu, pengetahuan, pencerahan, wawasan itu ya, dari Pak Kajari ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih. Kalau kesan dan pesan selama saya di Nganjuk, saya merasa Nganjuk ini daerah yang menurut saya daerah yang luar biasa kondusif, penerimaan masyarakatnya juga, budaya dan kearifan lokal sini terjaga sebenarnya, dan khususnya dengan teman-teman LDI dan Pondok Al-Ubaidah, kami mendapat kesan yang baik dan luar biasa, karena paling tidak kami boleh menjalin kerjasama, terutama selain mendukung apa yang menjadi program kejaksaan pada umumnya dan pada khususnya untuk pembinaan dan penyuluhan hukum yang menjadi tupoksi kami, boleh nyambung, artinya selama ini sinkron dengan apa yang dilaksanakan di pondok ini. Kami sangat berharap tentu nilai-nilai yang selama ini ditanamkan terutama oleh Habib pada pondok ini, para dai daiyah ini semakin meluas, tidak terbatas di sini aja, tapi kemudian ini karena kami melihat kan itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang harusnya menjadi milik kita semua, bukan terbatas pada siapa yang ikut di sini aja.